Saudara, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, kepolisian Resor Bener Meriah berhasil mengungkap pelaku sindikat pencurian uang sebanyak 700 juta milik warga Purwosari, Kecamatan Bandar Bener Meriah, Provinsi Aceh. Sindikat ini, pemirsa, merupakan komplotan pencurian di Pulau Sumatera. Satuan Reserse Kriminal Polres Bener Meriah berhasil menangkap sindikat pencurian seorang warga Purwosari, Kecamatan Bandar atas nama Muhammad Rishad sebesar 700 juta, berprofesi sebagai toke kupi dari dalam mobil miliknya. Keempat pelaku ini berhasil ditangkap di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara oleh polisi gabungan dari Polda Aceh, Polres Bener Meriah, Polres Birun, dan Polres Batubara. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan uang sebesar 610 juta rupiah, sedangkan 90 juta lainnya telah dipakai oleh para tersangka. Keempat tersangka tersebut berinisial RJ 40 tahun, HA 33 tahun, AN 31 tahun, AB 59 tahun, di mana semua tersangka merupakan warga Kecamatan Agung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kapolres Bener Meriah, KBP Indra Novianto menyampaikan bahwa sindikat ini merupakan komplotan pencurian antar provinsi di Pulau Sumatera, di mana sindikat ini sebelum melakukan aksinya telah memantau target-target yang akan dicuri dan jumlah uang dalam jumlah besar. Komplotan ini juga merupakan komplotan yang sama yang melakukan aksi pencurian uang Dayah Mudi Samalanga beberapa waktu lalu, serta di kabupaten lainnya seperti di Aceh Barat Daya dan sejumlah kabupaten lain di Provinsi Aceh. Saat ini kepolisian masih terus mendalami dan terus melakukan penyelidikan terhadap adanya tersangka lain serta pihak lain yang terlibat dalam pencurian ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman penjara 7 tahun. Kepolisian Resor Bener Meriah juga menghimbau warga untuk segera melaporkan ke pihak polisi apabila mengalami pencurian atau gangguan kamtibmas lainnya. Telah banyaknya aksi pencurian tentunya yang dilakukan oleh oknum tertentu. Nah, saya ingin kepada masyarakat agar berhati-hati, baik yang punya usaha ataupun yang punya kegiatan-kegiatan, agar selalu dilihat dan selalu diberikan wawasan. Saya ingin kepada masyarakat apabila ada terjadi permasalahan atau terjadi kriminalitas yang ada di Bener Meriah, bisa langsung infokan kepada kami, dalam hal ini mungkin bisa dari Babin Kamtibmas ataupun polsek-polsek terdekat. Untuk itu saya minta hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polres Bener Meriah. Dari Bener Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.